Ya. Selamat pagi Amerika, nih ada tamuku lagi nih. YouTuber Amerika Loma Linda California. Real nih, mereka lagi bertamu. Melawat, aku punya kebun. Ada ini lagi apa namanya itu? Bukan tekoka, rimbang. Kalau bahasa Sundanya tekoka katanya. Iya. Nih bangun-bangun lo bisa angku, bisa nanti dipotong, lo bawa tuh yang itu. Ada tuh. Ini lagi nih pohon. Pohon apa namanya ini? Eh, anakku. Ini pohon yang di Alkitab ini. Iya, apa? Aha. Kemarin si Kristanti dia bilang begini, di mana beli buahnya itu banyak sih ya kan? Cuma aku memang ada tanamannya. Buahnya mahal. Aduh, masya Allah Robi. Oh, ini sapi kesana ya? Iya. Aku dibilang gila ini. Itu pohonnya gede banget itu. Nah ini sekarang kan, wah, ini iya. Pohon mau dipotong semua, kan nah, takutnya rubuh. Hah? Iya, mahal itu. Iya mahal, emang hampir 2.000. Oh, gua ada tuh tukang pohon, gua ntar gua kasih tahu. Iya. Dia nah murah, ini gitu. Rumah yang ini. Mm-hmm. Rumah yang ini mau di lockdown, dibongkar. Oh, jadi iyalah, ini dibuang. Jadi nanti ini di apa lagi di kontraktor, di traktor supaya rata Eda. Oh iya benar-benar. Jadi nanti aku bikin gubuk-gubuk di sini, huh? Gubuk-gubuk bikin di sini lagi. Baru luas. Puji iya, Tuhan. Pinter yang bikin rumahnya. Jadi dia di nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang. Di tengah-tengah. Nih dong, buah delima gua dong, lihat dong. Hebat deh. Ini buah delima, itu jambu gue. Hah, jambu? Itu jambu, oh, iya. Tinggal manjat deh tuh. Kecil. Nih bayam tuh. Manjat. Iya, tapi kan makin lama makin gede. Nah, kalau suamiku senang itu rimbang. Iya, rimbang. Iya. Ya handle kalau ini halaman segede gini, men. Iya, itu makanya. Ambil. Makanya ini mau diratain habis ke belakang. Itu ditebang. Karena udah mulai miring deh, Dabah. Takutnya kan rubuh, kami nggak handle. Biarlah buang duit, yang penting aman. Aman. Ini juga jelek. Kalau mendingan lo borongan. Nih teman aku nih yang digigit anjing kemarin tuh.